المرجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه خير وبركة. أما بعد، فيا أتسمع كنت أستاذ أكبر الخطيب الفقهية للسنة والجماعة معنا ungkapkan dalam singkawa besar-besarnya pada hadirannya Umar Muhammad Al-Haddad putra putri beliau juga pada mertua Al-Fatuh juga kepada istrinya insyaAllah mudah-mudahan semua diberi kesabaran selamat keadaan rasa menerima. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya seorang anak. Kalau ini terjadi di diri saya, mungkin saya saat ini sudah berikan. Masya Allah. Seperti apa rasanya ditinggal seorang suami, apalagi al-walid, pacar bin Ammar, belum lama berumah tangga. Saya tahu dia dari tur, mulai sebelum dia akil balik. Walau sekolah, nanti sekolah kan. Menurut sekolah ini, saya kira kata, kalau kita mengakui, dia adalah seorang yang sekolah. Minah lil khair. Pantas kalau dia meninggal membawa syahadah. Ujiannya berat, ujiannya sangat berat, bukan satu penyakit dan kalau macam-macam penyakit dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tiket untuk menuju kelompok keluarganya yang menanti nantinya dan menanti seluruh kaum alaihi. Menanti anak cucu dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu nanti harus menjadi orang baik, meninggalnya harus baik. Ditunggu di alam akhirat, ditunggu orang-orang baik. Bahkan ditunggu oleh Sayyidul Ahli Khair Maulana Muhammad. Saya peringatkan hati saya sendiri dan semua guru kalian baik, hati-hati jangan sampai anda berdosa. Keluarga Nabi Muhammad kalau berdosa, Allah Ta'ala akan mengirimkan ujian-ujian, penyakit-penyakit sebagai pembersih dari dosa-dosanya. Semakin banyak dia berdosa, semakin banyak penyakitnya. Saya tidak katakan Al-Walad Hasan orang yang banyak dosa, tidak, ini buat saya. Dan buat anda hati-hati ahli bait. Hati-hati ihfazu ibadatakum. Ihfazu akhidatakum, ihfazu amalakum, ihfazu awladakum, ihfazu banatakum. Jangan ada syarifah yang membuka aurah, jangan ada syarifah yang tidak mengikuti alur Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Harus menjadi orang baik, sebab dia matinya akan menjadi mati yang baik. Pembersih itu pasti akan datang, ayo al-ikhwan. Karena itu sadar, sekali lagi sadar. Kita bukan keluarga biasa. Kita komunitas Ahlul Khair. Komunitas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan di dalam batin. Kalau anda akan berdosa, anda ibnu Muhammad. Anda ibnu Muhammad. Karena ini tidak pas kalau saya membahas tentang Ahlul Bait. Kita hanya munajat memohon kepada Allah. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosanya, dikumpulkan dengan nenek moyangnya, ditemukan dengan Maulana Muhammad, diberi rezeki berjabatan tangan dengan Maulana Muhammad, berjabatan tangan dengan Sayyidatul Fatimah Zahra, berjabatan tangan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya Rabb, Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir, semuanya diampuni dosanya, dibersihkan hatinya, dibaikkan amalnya, dijadikan orang-orang saleh, yang perempuan dijadikan salihah, sehingga kita hidup menjadi ahli khair, meninggal dalam keadaan khair, dan dibangkitkan di hari kiamat dengan ahli khair. Alhamdulillah. Kulli
النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سره. فأجل يتقل سوقنا الدنياوي حق تجارة حق الصفاقة حق الصفاقة صدى الأفضل عنها أو Amin.